Bertempat di aula kantor Kecamatan Jatinangor dipenuhi linmas dan destana dari berbagai desa yang mengirimkan perwakilannya baik linmas maupun destana. Di mana terpantau kegiatan tersebut yaitu Camat Jatinangor bersama Danramil Jatinangor serta Kapolsek Jatinangor menggelar pembinaan bagi linmas dan destana di mana setiap desa wajib mengirimkan perwakilannya masing-masing 2 orang. Camat Jatinangor Heri Dewantara mengatakan, pada hari ini pihaknya melaksanakan pelatihan untuk anggota Linmas dan Tagana yang mewakili tiap desa sekecamatan Jatinangor. Di mana kegiatan ini mengulas kembali tupokus, selain itu juga disampaikan berkaitan dengan potensi kebencanaan di wilayah Jatinangor yang salah satunya adalah persoalan banjir. Hari ini mungkin kami kecamatan juga melaksanakan pembinaan untuk anggota Linmas dan anggota tanah desa sekecamatan Jatinangor. Terus kiat-kiat apa saja tadi yang disampaikan kepada anggota Linmas dan Tagana? Yang kita mengulas kembali dengan tugas dan fungsi Linmas khususnya dari Kecamatan Jatinangor terus berkaitan dengan destana juga. Yang pertama kaitan dengan potensi kebencanaan di Jatinangor sangat rentan. Salah satunya kaitan dengan banjir. Maksudnya harus menyiapkan anggota Linmas termasuk destana untuk kesiapsiagaan. Karena kenapa saya sampaikan bahwa kaitan dengan bencana susah diprediksi dan kapan datang kita tidak tahu, maka untuk setiap saat kita harus siap siaga. Untuk kedepannya nih, apa yang akan dilakukan untuk kegiatan seperti ini, akan menjadi rutinitas atau bagaimana nih Pak? Ya, hari ini kita diawali dengan pembinaan pencerahan, pencerahan selanjutnya tetap kita akan memantau dan memonitoring kaitan dengan fungsi Linmas itu sendiri. Yang salah satunya kaitan dengan agenda besar, agenda nasional yang kita siapkan. Yang pertama, anggota Linmasnya. Pertama, anggota Linmas disiap untuk pengamanan-pengamanan berkaitan dengan tahapan-tahapan khususnya untuk pesta demokrasi yang akan kita laksanakan. Support dari pihak kecamatan untuk Linmas dan Tagana bagaimana? Ya, harapan kami, ya Linmas harus menjadi pelopor, harus memberi contoh pada warga masyarakat yang dilindunginya.